sederhana. Jadi kita sekarang ini kan masuk ke satu era baru sebetulnya. Jadi transformasi dari konvensional bisnis ke new bisnis, yaitu digital. Digital dengan luasan yang sangat luas. Jadi siapapun yang tetap bertahan ya, status quo dengan konvensional bisnis pasti akan ketinggalan. Industri 4.0 bahaya, replacing, menggantikan. Jadi konvensional bisnis tergantikan dengan new technology, IoT, Internet of Things, ya kan, artificial intelligence itu masuk di situ. Nah, kalau kita tidak mengikuti ini, pasti tinggal.